Halo guys. Ini namanya kelapa muda. Kalau kelapa tua jadi santan. Yeah. Kelapa muda kita makan, bro. Oh, guys, sudah makan belum? Jangan jamu. Loh. Halo. Yo. Senang bisa sampai sini ujung kulon. Alhamdulillah. Tentunya seru, ganas, menantang, sangat-sangat menikmati. Iya. Benar-benar menguji daya tahan. Kalau ini menguji apa? Menguji emosi. Emosi gua dikejain sama ban. Merante. Ya, sungguhnya dapat kelapa muda ya. Yoi, yoi. Luar biasa. Dan malam. Tadi ditawarin mau loading enggak? Ya loading kan. Kalau ada ujur syar'i baru udah kita Goes Kano, namanya Pit Kano. Kita coba Pit Kano. Kanonya seru, seru bagus. Kita bisa ke laut, adventure. Mengasihkan sih. Mengasihkan ya. Kombinasi sepeda sama ini. Kano, pas ya. Banget nih ke ujung kulon, Goes main kano. Pertama, sepeda. Jadi hadiahnya apa ini, Om? Ada 1, 2, 3, 4, tiket umroh. 4, 5, 6. Ingetin nomor. Nomor, ya, nomor masing-masing, inget nomor ya. Nomor masing-masing. 3, ya, udah 3. Udah 3. Yang pertama itu topi, Om, ya. Topi. Nomor 01. Topi. 01. Udah ada yang kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Ini berapa lagi? Ini untuk naik gunung sama apung. Oke, apa lagi tuh?
sepedanya. Oke, berikutnya berapa? Dompet. 18. Dapat door prize. Mantap. Hei. Ya, makasih Pak Dia. Okay. Pasifik ya. Iya. Beda Pasifik adalah Tete. Kosong. Wah, udah kosong. Kosong. 3. Dikocok dulu Chicago. Sepeda lipat daun Chicago. Jeng 2-0 20 20. Rezeki emang ya, enggak ke mana ya. Rezeki emang. Ya. Ya lah. Karena penanaman ini bukan hanya sekedar penanaman, yeah, tapi kita harus dengan hati, gitu kan. Teman-teman, terima kasih sudah melakukan perjalanan dari hari pertama, kedua, dan ketiga ditutup dengan penanaman mangrove. Yang harus kita catat, penanaman mangrove ini bukan selesai di penanaman, tapi kita punya tanggung jawab untuk merawat hingga kemudian tumbuh dan menjadi apa, ekosistem yang baik untuk mencegah abrasi dan yang lain-lain. Jelajah ujung kulon. Yeah. Terima kasih, Pak. Jelajah ujung kulon. Yes. Halo. Ini namanya pohon leli. Pohon leli Bu. Hai, kita nanam dan kita ikut serta dalam proses melawan pemanasan global. Semoga ini juga jadi pendingin bumi kita dan juga bisa jadi pelindung juga dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Amin. Di kemudian hari. Amin. Ya, dan kita bisa juga merawatnya. Amin. Oke. Okay. Tahun depan sini berarti merawat. Iya. Jelajah ujung kulon itu punya makna yang ganda ya, atau mungkin multidimensi kalau saya sebut. Ya, kita tahu kondisi ujung kulon ya, yang itu perlu pelestarian, perlu penjagaan. Dengan jelajah ini paling tidak kita mengetahui langsung. Untuk kegiatan-kegiatan yang teknis pemeliharaan lingkungan dan segala macam, itu kita mencoba melalui PAN activity. Artinya apa? Ya, dengan game, dengan bersepeda, kemudian barusan bermain keno, itu semuanya game. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa, sebagai pemuda, ya teman-teman, ada-ada yang milenial ini, ya ini kegiatan ini lanjutkan. Ya, ujungnya disebutkan, bukan hanya sekedar goes, tetapi juga ada apa namanya wisatanya, kita juga memelihara lingkungan di sini. Barangkali itu saja, dengan dimensi-dimensi itu kita raih, ya harapannya kita mengubah sifat ya, terutama pemuda-pemuda atau anak-anak milenial mencintai negerinya itu melalui PAN seperti ini. Ujung Kulon ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia, tapi secara global seluruh masyarakat dunia yang terutama pemerhati kesehatan lingkungan ya, kelestarian alam ini, ujung kulon menjadi isu juga ya. Jadi pemanasan global secara umum harus kita dukung, dan melalui program-program ini edukasi pada masyarakat, promosi, tentu melalui event-event ini akan lebih mudah masyarakat menerima, dan tentu komunitas-komunitas ini terus kita libatkan ya.
tema yang sangat menantang dan bagus untuk kita laksanakan. Kalau semua pecinta goeser seperti itu, ya mungkin 10 tahun lagi bumi kita bakal hijau ya. Jadi untuk anak cucu kita bisa menikmati tidak gersang seperti kota-kota sekarang ini. Ini sudah kegiatan yang sangat positif karena dengan mengadakan goes sepeda menggalakkan emisi nol global warming, mengatasi global warming. Dan kesan saya cukup senang ikut acara ini dan cukup berkesan bagi saya. Mungkin ya bisa lagi di lain kesempatan dengan apa destination yang lain yang mungkin agak lebih jauh. Kita yang coba lebih, lagi yang lebih menantang. Mungkin bisa diadakan lagi setiap tahun atau paling lama ya 2 tahun lagi. Kita harus menengok lagi dan menanam lagi supaya bumi kita tetap menjaga pemanasan global bisa stabil, tidak melebihi panas yang sekarang ini. Insya Allah ikut lagi. Wah ini oke banget, oke banget. Ya nggak harus di sini, mungkin di tempat lain, di pulau lain atau apa, tapi ini udah oke banget, bagus. Salut buat panitia dan penggagas siapapun itu. Selamat atas acaranya yang baik, kembangkan terus, tidak hanya di tempat ini, masih banyak di Indonesia yang harus kita pelihara dan kita bangun. Jelajah Ujung Kulon, yes! Jelajah Ujung Kulon, yes! Jelajah Ujung Kulon, yes! Jelajah Ujung Kulon, yes! Akang. Mantap.